Assalamualaikum guys, kita lagi di Aviary dong. Nih, lihat, reaksi tuh. Lihat reaksinya, lihat sayapnya, lihat sayapnya. Nih, gue belum ngasih tau dulu ya, ini apa ya? Halo. Wow. Lucu banget, guys. Berani nggak dibuka? Jangan dulu. jangan dulu. Okay, guys. Ini adalah anak gagang bayan. Gagang bayan tuh bangau Indonesia yang suka ada di sini juga, yang kakinya merah, yang tinggi, yang badannya putih hitam. Ini adalah anakannya. Tapi bukan anak mereka, guys. Karena kalau tidak lahir di sini, nggak mau kita expose dan pura-pura ini anak sini, enggak. Yang diekspos anakan sini adalah yang lahir di sini. Kalau ini ceritanya adalah di pesawahan ini tuh masih ada sebetulnya. Nah, indukannya dijaring. Ini indukannya mereka itu dijaring sama orang. Aduh, jangan gitu ya, guys, jangan, please biarin aja. Nah, ini terlantar, akhirnya ada petani datang minta ini diselamatkan. Akhirnya ini ada tuh. Ini ada dua generasi beda nih. Ini anak-anak gagang bayam yang terlantar, yang indukannya diburu. Jangan, please guys, jangan, biarin aja udah. Itu biarkan hidup di sana. Yang di sini pun kalau sudah berkembang biak, nanti kalau udah berlebihan kita akan lepas liarkan lagi di alam, betul kan? Nah, ini lihat anaknya, sayapnya gitu-gitu. Ini akan kita rawat di sini, mudah-mudahan justru ini tidak akan di dalam aviari. Tampio, boleh nggak gue coba? Gagang bayam, gue minta bisa hidup di luar aviari di halaman rumah gue. Ya, merak gue kan udah lepas liar di depan rumah Joglo kan, dan nggak kemana-mana. Nah, ini gue minta mereka bisa hidup di halaman rumah. Insya Allah bisa, kita usahakan aja. Tapi ini kan terbang juga sih burung. Ini tuh burung terbang banget. Iya. Terbangnya jauh banget, ini burung. Oh. Gitu. Tapi masalahnya ini kan suka di tanah juga tuh, jalan-jalan gitu. Iya. Kucing. Iya, kucing. Kalau yang ini tuh kucing sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan usianya udah mencukupi ya. Mungkin dengan ukuran seperti itu tidak terlalu inilah, tidak terlalu jadi ini kucing. Soalnya kan gede juga itu. Tetap aja gede. Sama. Takut ya, tapi prosesnya kan dia sebelum gede itu kecil dulu. Ya, ketika proses sebelum dia benar-benar gede, kita tetap seperti ini, diangon, diasuh. Ketika kita ada ya, maksudnya ketika dia masa kecil itu kita ada, harus selalu ada. Ini ada manyar nih, karena manyar pun di luar udah banyak ya, juga. Manyar ada 10 ekor ya, 10 ekor manyar ya. Kita lepaskan di luar aviari dan Anda aman, tapi komanya itu emang tidak pernah ke tanah dibikinnya. Iya. Jadi di atas yang ini agak-agak khawatir, tapi ya udahlah kita coba ya. Kita coba ini gagang bayam akan kita coba programkan bisa lepas di luar aviari. Ini dia nih, 6 ekor gagang bayam. 6 ekor gagang bayam yang terlantar. Sila. Yes, kita bukain. Ini di atas ini enggak apa-apa. Dia bisa lengkap ke bawah tuh, bisa lari. Ini udah ketemu dengan yang gede-gede sini nggak? Tuh, takut. Kitanya yang takut. Jadi takutnya si ini diserang apabila naik. Dikhawatirkan seperti itu. Jadi nanti aja dulu. Ini makannya benar-benar nggak berhenti-berhenti nih. Boros ini. Gede-gede gini sih. Jadi pembesarannya mungkin penting. Ini kan kalau yang udah agak gede, kakinya agak merah. Udah merah. Udah. Kalau ini agak mirip anak ruak-ruak. Emek itu anak trulek. Trulek copeng.
Udah, gak usah pelihara juga. Kita lihat di sini aja. Oke, okay, please, please, please. Satu tolak. Hai, itu tolak. Dua. Harus masuk ke situ. Situ kan? Thank you.